Hi everyone, welcome to You Are Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Aktris Shin Se-kyung dikabarkan akan menjadi lawan main dari aktor Im Si-won, sekaligus menjadi tokoh utama wanita dalam drama terbaru JTBC berjudul Run On. Menyusul laporan dari berbagai sumber tersebut, namun aktor sekaligus agensi dari Shin Se-kyung memberikan pernyataan bahwa memang benar Shin Se-kyung telah mendapatkan tawaran tersebut dan sedang dalam tahap peninjauan. Shin Se-kyung mendapatkan tawaran untuk tampil di drama baru JTBC Run On dan dia sudah mulai meninjau tawaran itu, kata perwakilan agensinya. Dilansir UBR Enthusiast lewat Sumpi melalui Dreamers.id, drama Run On sendiri merupakan drama yang mengisahkan tentang seorang atlet yang kemudian menjadi agen olahraga. Drama ini juga menceritakan tentang Kim Suk-yum, seorang pria yang ditakdirkan untuk terus berlari, serta Oh Mi-ju, seorang wanita yang selalu melihat masa lalunya sepanjang waktu. Oh Mi-ju sendiri merupakan karakter yang kehilangan orang tuanya di usia muda dan tumbuh kesepian sebagai anak yatim. Dia kemudian menjadi lebih peka terhadap keadaan sekitarnya dan sukses menjadi seorang penerjemah bahasa asing. Namun, dia merasa sulit untuk membuka hati kepada siapapun. Saat itulah dia bertemu Kim Suk-yum yang membuat dia merasakan emosi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Im Si-won saat ini juga sedang dalam pembicaraan untuk berperan sebagai Kim Suk-yum. Dan jika nantinya Shin Se-kyung memutuskan untuk menerima tawaran itu, dia akan berperan sebagai Oh Mi-ju. Drama bertema romantis dan olahraga ini akan mulai tayang pada akhir tahun 2020 ini tentunya di JTBC. Subscribe dan pantau terus UBR Enthusiast untuk mendapatkan update berita dari dunia hiburan Korea Selatan. Kamsahamnida.